Halo pemirsa, ini adalah modul untuk controller kursi roda ya. Kursi roda pakainya aki 1 ya. Ini modulnya, ini kabelnya sengaja dikeluarkan dari bawah. Masalahnya untuk kursi roda, pemakai kursi roda adalah maaf yang kurang begitu sehat. Jadinya kadang-kadang ada air yang tidak terkontrol ya dari atas. Ini kan biasanya di bawah jok ya. Jadi kalau ada air dari atas, ketumpahan air tidak akan merusak perangkat ya. Karena ini dari atasnya rapet ya, tidak ada lubang. Lubangnya ada di bawah, jadi nanti penempatannya seperti ini ya. Akhirnya satu. Untuk kontrolnya pakai remote ya. Ini maju mundur, kanan kiri. Jadi maju atau mundur, maju A atau mungkin di setting nanti ya. Untuk kanan kirinya C dan D. Maju mundur, maju mundurnya A B. Juga dilengkapi dengan maaf ada yang lewat iklan. Dilengkapi dengan Bluetooth speaker ya. Jadi nanti penggunanya bisa mendengarkan musik dari smartphone atau dari perangkat lain yang support Bluetooth, dan speakernya di sini ya. Langsung kita coba ya. Ya, tinggal di-on-kan. Sudah aktif. Perhatikan ini ya. Ini tanda matanya muter ya nanti ya. Ini ya. Misalkan A. A itu untuk maju. Motornya satu arah ya. Ini posisi motor bolak-balik seperti ini ya. Kemudian B mundur. Nah, untuk belok otomatis putaran motornya kan beda ya. Satu maju, satu mundur. Seperti ini maju ke sana, yang ini ke sini, jadi kan belok kiri ya. Kemudian yang D ini belok kanan gitu ya. Misalkan mau iklan lagi lewat, mau bermusik ria ya, kita tinggal aktifkan Bluetooth-nya. Sudah connect ya, kita langsung misalkan dari YouTube ya. Dari YouTube kita cari videonya. Misalkan ya Indonesia Raya gitu ya. Kita on kan. Sudah terkoneksi ya. Untuk volume juga bisa dari smartphone-nya. Gitu ya. Masih bisa sambil jalan. Jadi berhubung ini kursi roda, konsepnya kursi roda, jadi tidak ditekan on terus ya. Masalahnya juga kan resiko kalau jalan terus. Jadi kalau mau jalan harus ditekan terus menerus. Maju terus, lepas, berhenti. Kemudian mundur, mundur terus, lepas, berhenti. Soalnya kalau tekan on, nanti terlalu banyak resikonya ya. Begitu juga untuk muter beloknya. Ya, ini nanti remote-nya kalau misalkan dirasa tombolnya terlalu mepet, bisa dimodifikasi tombol ya, pakai box lain. Kalau mau request juga bisa, nanti saya buatkan pakai box lain ya. Tidak box
tidak seperti ini, terlalu kecil. Sekali lagi maaf kalau orang tua kan kadang-kadang mencetnya nggak fokus ke dobel-dobel. Ini karena ini juga terlalu dekat. Bisa nanti dimodif. Ya, jadi ini bisa nanti yang pakai tiang naik juga ada hiburan, tidak terlalu jenuh, juga tidak harus memegang perangkat. Kalau misalkan, ya pokoknya lebih memberikan rasa nyaman untuk pemakainya. Sekali lagi ini yang atas dan samping rapat, lubang di bawah, lubang untuk kabel ya. Antisipasi air tidak terkontrol dari atas ya, ini soalnya kan biasanya di bawah jok penempatannya. Ya, ini sudah disconnect. Ini tombolnya. Nanti untuk pemasangannya di box ya, dilepas dulu ini, tinggal ditarik saja. Terus setelah dipasang dikembalikan ini pakai skun ya. Jadi ini modul controller untuk kursi roda. Ini pakainya aki 1. Lubangnya kabel di bawah, antisipasi air jatuh tidak terkontrol. Nanti pelaksananya pakai dua motor yang adu pantat seperti ini ya, bertolak belakang pemasangannya. Konsepnya maju mundur belok kanan, maksudnya bukan belok ya, kalau belok kan sambil jalan ya, berhenti dulu kemudian hadap kanan dan hadap kiri. Tidak bisa maju dan belok ya. Sekali lagi kita coba on kan. Bluetooth mode. Setelah opening, alat sudah ready ya. Tinggal maju, B mundur, C belok kiri, D hadap kanan ya, bukan belok ya, hadap kanan. Kemudian untuk hiburan penggunanya bisa koneksi ke Bluetooth ya. Bluetoothnya tinggal di on kan. Connect, kemudian tinggal di play musiknya sesuai dengan keinginan. Thank you.
Udah ya, uji cobanya. Silakan yang berminat bisa kontak langsung, nomornya ada di judul.